Ini PKS di Riau akan menunggu momentum dipilihnya calon wakil presiden daripada Bapak Anies Baswedan ini untuk bergerak maju. Nah, harus bergerak maju, jangan bergerak di tempat atau mundur. Ya, tak boleh. Dia. Karena sebab dia sama juga bergerak. Ya. Di mana Cik Tuan Pan untuk masuk sekarang ni pihaknya masih tetap daripada terus ini melakukan daripada konsolidasi relawan ini untuk kadar pemenangan daripada Anies Baswedan. Itu dia. Puan Maya, macam mana kabel lengkapnya tu? Moh kita tengok. Bendahara DPW PKS Provinsi Riau Markarius Anwar mengatakan bahawa PKS bersama Demokrat dan Nasdem. Meskipun saat ini partai lain di luar koalisi perubahan tegus memperkuat diri dengan koalisinya masing-masing. Namun PKS yakin koalisi perubahan semakin kuat. Selain itu PKS di Riau akan menunggu momentum dipilihnya cawapres Anies Baswedan untuk bergerak maju. Meski begitu, saat ini pihaknya tetap tegus melakukan konsolidasi relawan, kadar pemenangan Anies di daerah termasuk Riau. Yang baru mengikuti pemilu, yang belum punya kursi pun akan sudah bergabung juga dengan pendukung Pak Anies, ya. Ada Umat dan beberapa partai-partai yang lain. Artinya apa? Ya ini kan biasa dalam kompetisi, ya. Kompetitor kita mereka juga merapikan barisan, menyolidkan untuk maju, ya. Insya Allah kita juga siap, tidak ada masalah. Tinggal momentumnya nanti kita menunggu kapan calon wakil presiden mau dideklarasikan, sehingga kita bisa bergerak secara full, ya, penuh, ya, seperti itu. Nah, yang jelas sekarang masih tetap mensosialisasikan Pak Anies, kita masih tetap konsolidasi relawan, konsolidasi kader, ya, untuk pemenangan Pak Anies Baswedan di daerah. Lebih jauh ia mengatakan bahawa pihaknya cukup yakin untuk kemenangan Anies Baswedan di Riau karena berdasarkan survei, Anies cukup tinggi di Sumatera. Untuk itu pihaknya akan terus berjuang. Fresti dan Danata melaporkan.